yang sering merasakan warga masyarakat, baik untuk di sarana angkutan umum maupun di sarana umum ya. Jadi kedapatan mereka itu tidur di gor Lapang Merdeka. Kita pernah beberapa kali mengingatkan mereka supaya tidak berjalan di Kota Sukabumi, karena satu mengganggu keamanan ketertiban, juga mengganggu estetika kota, termasuk di angkutan sarana umum ini masyarakat terutama ibu-ibu ya itu merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Apabila memberikan nilai yang kecil, mereka marah-marah sehingga akan terindikasi kepada hukum pidana. Nah, itu kita ingatkan, sore ini kita jaring, mudah-mudahan kita bisa memberikan efek jera bagi mereka.